Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar pemirsa? Bahagia sekali di siang hari ini. Saya Dudu Harlino. Dan saya Alisa Subandono. Kita bertemu di acara kesayangan kita, Berita Islami Siang. Dan seperti biasa pemirsa, selama 30 menit ke depan kita akan memberikan informasi seputar Islam yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Amin, insya Allah bisa membuka wawasan dan tentunya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tadi kita sudah lihat tadi pembukanya saya ya Cak ya. Iya. Itu games yang sekarang lagi happening luar biasa. Betul sekali, yaitu games Pokemon Go. Karena ini game setelah 20 tahun lamanya, akhirnya para penggemar Pokemon yang lama mereka bisa memainkan game itu secara nyata. Dan tapi kira-kira seperti apa sih games itu dan bagaimana pandangan di dalam Islam? Betul, kalau kita lihat orang kan lihat jalan-jalan, iya, cari-cari ya kan. Betul. Ini dia beritanya. And explore the infinitely changing dungeons. Oh yeah, let's do this. Fenomena Pokemon Go. Pemirsa beriman, bagi sebagian orang, penggemar game konsol serta anime Jepang, tentu tidak asing lagi dengan Pokemon. Setelah berbagai seri gamenya muncul beserta animenya yang hingga kini masih berlanjut, kini dunia dihebohkan dengan dirilisnya sebuah permainan Pokemon bertajuk Pokemon Go. Tak pelak permainan yang baru keluar beberapa hari lalu ini menjadi sebuah hal baru yang fenomenal. Pokemon merupakan salah satu waralaba media yang dimiliki oleh perusahaan permainan video Nintendo dan diciptakan oleh Satoshi Tajiri pada tahun 1995. Pada mulanya, Pokemon adalah seri permainan video yang identik dengan konsol Game Boy. Hingga akhirnya pada akhir tahun 90-an diciptakan serial anime beserta berbagai judul film layar lebarnya. Konsep asli dari Pokemon seperti yang muncul dalam permainan video dan semua fiksional Pokemon secara umum adalah menangkap dan merawat makhluk Pokemon. Hal ini didasari hobi menangkap dan merawat serangga sang pencipta game ini, Satoshi Tajiri. Hingga kini sudah lebih dari 750 karakter Pokemon yang diciptakan dan muncul baik dalam permainan ataupun versi animenya. Setelah 20 tahun dari kemunculannya sebagai game konsol, kini muncul versi terbaru dari permainan Pokemon yaitu Pokemon Go. Game besutan Nintendo dan Niantic ini merupakan game berbasis augmented reality. Teknologi augmented reality yang cara kerjanya juga memanfaatkan koneksi internet seperti GPS memungkinkan pengguna bisa melihat dunia Pokemon melalui layar smartphone sebagai viewfinder dari kamera perangkat. Nantinya, pemain akan melihat berbagai animasi dan objek 3D berupa monster Pokemon di layar tersebut. Setelah menangkap karakter monster, pemain harus melatih Pokemon yang telah ditangkap tersebut dan meningkatkan level dari Pokemon sebagai bentuk kompetisi sesama pemain. Sejauh ini, Pokemon Go telah dirilis di beberapa negara seperti Amerika, Kanada, Australia, dan beberapa negara di Eropa. Di Indonesia sendiri, game ini belum dirilis secara resmi, namun banyak para pengguna smartphone, terutama penggemar Pokemon, banyak mengunduhnya dari berbagai situs di internet. Hal tersebut sekaligus menandakan antusiasme para penggemar Pokemon di Indonesia yang tak hanya dari penggemar lama game Pokemon, tapi juga mereka yang baru mengetahui setelah game ini menjadi hype. Sejak kemunculannya, Pokemon menuai berbagai kontroversi. Seperti di Arab Saudi pada tahun 2001, pemerintah setempat sempat menarik semua versi Pokemon dikarenakan beberapa nama Pokemon diindikasikan mengandung arti yang bisa mempengaruhi iman seorang muslim. Namun masalah ini selesai sejak pertengahan tahun 2004. Dengan jalan keluar, semua waralaba media Pokemon yang diimpor ke Arab Saudi memakai nama asli dari Jepang, bukan versi Amerika. Kemudian pada 16 Desember 1997, lebih dari 635 anak Jepang dilarikan ke rumah sakit dengan gejala epilepsi. Diyakini penyebabnya adalah salah satu episode Pokemon berjudul Electric Soldier Prison. Masalahnya terletak pada cahaya warna biru dan merah yang ditengarai bisa menyebabkan masalah epilepsi, termasuk kepada orang yang sebelumnya tidak pernah terkena epilepsi. Kini Pokemon Go juga muncul dengan menuai pro dan kontra dari masyarakat. Beberapa pihak berkata bahwa game ini memberikan dampak positif berupa sosialisasi bagi pemain karena pemainnya perlu keluar rumah dan memainkannya di dunia nyata sehingga mereka tidak perlu menatap televisi terus-menerus.
Permainan ini juga dianggap lebih sehat karena dimainkan oleh banyak orang yang bisa berinteraksi dengan masing-masing pemain. Namun, banyak juga yang berpikir mengenai dampak negatif game ini, mulai dari keamanan data di telepon seluler pengguna hingga keamanan dari pemain sendiri ketika memainkannya. Pemirsa beriman, setiap hari boleh jadi kita akrab dengan hiburan atau permainan, dan memang kelihatannya berbagai hiburan dan permainan itu menyenangkan serta menghibur. Namun sebenarnya ada banyak bahayanya bagi umat Islam, baik yang nyata atau terselubung. Hakikatnya, berbagai game adalah aktivitas rekreasi dengan tujuan bersenang-senang, mengisi waktu luang, atau berolahraga ringan. Termasuk di antaranya permainan modern seperti Pokemon Go yang menggunakan teknologi mutakhir sehingga memungkinkan pemainnya memiliki aktivitas seperti berjalan kaki atau bertemu pemain lain. Namun sebagai umat muslim, tentu ada hal-hal yang perlu diperhatikan terkait game ini. Tentu saja dengan tujuan baik bagi diri kita serta orang-orang sekitar, serta tidak merusak akidah kita sebagai umat Islam. Permainan itu haruslah halal secara syariah. Tidak boleh permainan itu berupa sesuatu yang haram, baik haram dari segi zatnya maupun haram dari segi aktivitasnya. Selain itu, permainan tidak boleh melalaikan kita dari kewajiban. Misalnya, kewajiban sholat, bekerja, menutup aurat, menutup ilmu, berdakwah, dan sebagainya. Kadang, karena kebingungan kita untuk mengisi kesenggangan waktu kita, akhirnya kita terjerumus dalam bermain video game secara berlebihan tanpa kita sadari. Sebenarnya itu adalah awal dari langkah setan untuk menjerumuskan kita untuk kecanduan pada hal tersebut. Seperti hal-hal buruk lain, awalnya hanya coba-coba, akhirnya lalu kecanduan, lalu berlebihan. Na'udzubillah minzalik. Pemirsa beriman, terkait permainan yang sedang menjadi fenomena atau bahkan game lain yang akan datang, perlu diingat bahwasanya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat." Hadis riwayat Tirmizi 2317, Ibnu Majah 3976. Mungkin ada anggapan bahwa game membawa manfaat secara langsung maupun tidak langsung. Tapi bagi kita umat muslim, maka sudah barang tentu melakukan hal lebih bermanfaat seperti membaca Al-Quran atau amalan-amalan sunnah lainnya, meninggalkan perkara yang subhat, begitu pula berlebihan dalam hal mubah yang sebenarnya tidak dibutuhkan, akan lebih menunjukkan betapa baiknya seorang muslim. Pemirsa beriman, demikian pemaparan kami. Semoga bermanfaat serta memberi tambahan ilmu, dan semoga Allah Ta'ala memberi kita petunjuk untuk mengisi hari-hari kita dengan hal yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia serta di akhirat. Amin. Saya beriman, demikian pemaparan kami. Semoga bermanfaat serta memberi tambahan ilmu, dan semoga Allah Ta'ala memberi kita petunjuk untuk mengisi hari-hari kita dengan hal yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia serta di akhirat. Amin. Jadi ternyata seperti itu ya penjelasan dari game ini. Perkembangan teknologi yang sangat canggih itu diterapkan di dalam permainan ini sampai akhirnya semua penggemar Pokemon yang dulu, terus juga ada penggemar yang baru sekarang, itu mereka semua memainkan game ini. Betul sekali, dan yang perlu diingat tadi sudah dikatakan bahwa jangan sampai niat kita ingin menghabiskan waktu luang tapi ternyata mengorbankan hal-hal yang jauh lebih penting, misalnya ibadah, sholat, menuntut ilmu, bekerja, dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan umat Islam benar-benar memilih segala sesuatu yang bermanfaat dan meninggalkan yang tidak bermanfaat. Betul sekali, jadi jangan sampai asik main game tapi lupa yang wajibnya. Lupa waktu jadinya ya. Iya, betul sekali. Nah ini juga kita berita selanjutnya masih tentang game ini nih, tentang Pokemon Go, karena ternyata ada beberapa kisah tragis di balik kemunculannya Pokemon Go. Oh, jadi ada kisah tragis nih ya, mungkin karena lagi cari-cari, tiba-tiba masuk ke satu tempat yang tidak diduga-duga, bahaya jadinya begitu ya. Itu dia, tapi mungkin saat lagi ya kita saksikan. Tetap di Berita Islami Siang.